Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Salatiga ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Silahul Abidin. Siapa? Silahul Abidin. Silahul Abidin. Saya panggil Abidin itu aja. Ya wes. Ini Mas Abidin ini mengalami cedera lutut. Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Satu bulan ya. Ini 1 bulan aja kaki sudah mulai mengecil. Coba tunjukin. Ya, jadi Mas Abidin ini mengalami cedera lutut 1 bulan. Ini sudah mengecil. Ini lihat ini. Baru tahu. Nah, ini lihat ini. Ini beda kan? Ini yang beda. Ya, ini. Ya, ini tidak tahu ya ACL-nya ini ACL atau tidak ini. Ya, karena ini nggak ada goyangnya. Coba kronologi sampaikan. Kronologi kemarin main bola voli. Waktu mau ngejar bola kena lawan dari depan, lutut depan. Bunyi enggak? Bunyi. Krak gitu. Terus lemas enggak bisa apa-apa. Langsung kaki nekok gini ya, enggak berani meluruskan. Diluruskan sakit. Sakit ya. Ya ini ada ciri-cirinya. Ya ada ciri-ciri di ligamennya. Nah ini. Ya, coba tekuk kakinya. Yang sakit pada saat apa ini? Ya, oke. Okay. Coba ini, tekuk ini. Ah, ini kan ini. Contoh ini, ya. Ini contohnya ya. Ya, ini hampir 1 kaki jaraknya ya. Ya, tekuk sakit ya. Sakit. Oke, okay. Diluruskan juga sakit ya. Diginikan sakit ya. Sakit. Sakit gini kan? Sakit. Betul kan? Sakit. Iya. Halo. Nah, ini. Halo. Ush. Gak boleh bilang sakit ini. Sakit. Oh, sakit. Ini aman ya ini. Oh iya. Iya. Ini enggak apa. Iya. Oke. Jadi kita akan rilis ototnya Mas Abidin. Abidin ya? Abidin. Abidin ya ini. Ini sudah 1 bulan aja kakinya sudah habis ini. Sakit enggak ini? Kalau misalnya enggak sakit. Oh, enggak sakit. Oh. Enggak sakit. Enggak sakit tuh nih? Enggak. Udah sakit. Enggak sakit. Sakit. Oh, sakit enggak sakit. Ini sakit. Ini aja sakit kok. Ayo tidur. Aduh, udah, ini mati aja. Ada. Oh, udah gini loh, jangan mulai melihat. Sekarang sudah bisa. Aduh. Ya, ini Mas Abidin ini mengalami cedera pada lutut, tapi ciri-cirinya ada ACL yang kena, tapi ini di drawer tidak muncul ya. Ini nah, tadi diginikan sakit ya, ini sakit kan? Halo duduk, dicek dulu, tekuk kan kakinya, set, ini tekuk lagi, tekuk lagi, sudah sedikit ya, padahal belum selesai ini. Oke, sekarang rileks lagi. Apa? Aman sih. Wah, bengkong. Bekasnya. Oke, masih sakit enggak nih? Udah aman ya, nih.
Tadi gini sakit ya? Sakit. Ini? Jaga. Enggak apa-apa ya? Oke. Sakit? Hah? Tidak ada? Oke. Sekarang tes lagi, duduk lagi. Sepertinya sudah ada perubahan. Sidish. Halo? Oke. Tarik lagi. Tarik lagi. Tadi seberapa tadi? Hampir satu kali. Ya, gini tuh tadi. Tadi ya seperti ini kan? Nah, sekarang sudah ini. Ini bagian depan sudah. Sekarang bagian belakang. Tinggal ini, tinggal ibu jari ini. Ya, ibu jari. Bagian belakang. Tukrup. Halo? Halo? Ini? Aman. Aman ini? Ini kakinya jahat sekali ini. Kemana-mana ini. Oke, relax ya. Berapa nih? Oke, relax. Sakit gak nih? Selama. Jangan ditahan. Jangan ditahan, jangan naik ya. Jangan ditahan, lemas aja. Lemas. Bila kasar relax. Sakit tak ni? Hah? Tidak. Cek lagi. Sakit? Dikit. Ini? Yang sakit tu ini. Hah? Bisa bedakan? Iya. Jadi kalau sakit ini ya. Oke, relax ya. Lemas. Nah itu lu. Lemesin lah. Kalau lemas itu cepat ini. Halo, hai. Ini yang sakit. Oke, rek ya, kita akan reposisi. Oke. Turun, set. Up. Oke, relax ya, serilek mungkin. Gak boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, gak boleh nahan. Los aja. Ayo. Oke, bagus. Halo. Halo, Pak. Man, balik badan. Gua antre. Halo. Mau jerit-jerit. Ini sakit ini. Halo. Oke. Jerit-jerit. Yo.
Oke. Tekuk kakinya, duduk. Tekuk lagi. Yes. Ayo tambah dikit. Iya. Yeah. Licin kakinya. Beda ya? Beda. Jauh. Udah bisa. Tambah lagi kaki, tambah lagi, bisa kan? Udah bisa. Oke, cek jalan sekarang. Cek jalan. Gimana rasanya? Udah. Saya masih takut-takut ada. Takut ya, trauma enggak apa-apa, trauma. Tapi sudah enteng, secara umum udah beda. Beda. Oke. Mantap. Jadi dulu. Jadi ya, ini contoh Mas Abidin ini mengalami ciri-ciri cedera ACL tapi drobolnya enggak ada. Tadi ditekannya sakit toh? Iya. Sakit enggak nih? Udah enggak, Pak. Hah? Udah enggak. Aman ya? Oke. Oke. Mantap dulu. Mantap.